Berikut hasil pertandingan 32 besar Denmark Open hari kedua, Rabu 18 Oktober 2023, serta jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil Denmark Open hari kedua babak 32 besar, Rabu 18 Oktober 2023. Sektor ganda campuran, ranking 20 dunia, Dejan Ferdinandsa dan Gloria Emanuel Wijaya menang permainan 3 game atas ranking 26 dunia asal Jerman, Mark Lampfus dan Isabel Lohau dengan skor 13-21, 21-15, dan 21-15. Sektor ganda putra, ranking 12 dunia, Leroli Carnando dan Daniel Martin kalah permainan 3 game atas ranking 37 dunia asal Korea Selatan, Jin Yong dan Na Sung Seung dengan skor 21-16, 12-21, dan 15-21. Sektor tunggal putra, ranking 7 dunia, Jonathan Christie kalah 2 game langsung atas ranking 13 dunia asal China Taipei, Chou Tianchen dengan skor 17-21 dan 12-21. Sektor ganda putra, ranking 2 dunia, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto menang 2 game langsung atas ranking 15 dunia asal China Taipei, Lu Qingyao dan Yang Pohan dengan skor 21-19 dan 21-14. Sektor ganda campuran, ranking 16 dunia, Rino Vivaldi dan Pita Ningtyas Mentari kalah 2 game langsung atas ranking 3 dunia asal China, Feng Yanzi dan Huang Dongping dengan skor 13-21 dan 12-21. Sektor ganda campuran, ranking 27 dunia, Praven Jordan dan Melati Deva Octavianti kalah permainan 3 game atas ranking 25 dunia asal China, Cheng Xing dan Chen Fanghui dengan skor 21-11, 18-21, dan 14-21. Sektor tunggal putri, ranking 31 dunia, Putri Kusuma Wardani kalah 2 game langsung atas ranking 3 dunia asal China, Chen Yufei dengan skor 9-21 dan 9-21. Berikut hasil pertandingan sektor lainnya. Jadwal sektor ganda putra, ranking 14 dunia, Muhammad Soibul Fikri dan Bagas Maulana akan menghadapi ranking 29 dunia asal Skotlandia, Alexander Dunn dan Adam Hall. Head to head pertemuan 2 sama. Berikut jadwal pertandingan 16 besar Denmark Open hari ketiga, Kamis 19 Oktober tahun 2023. Itulah hasil dan jadwal pertandingan Denmark Open tahun 2023. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.